Gendut atau kurus badannya? Kurus biasanya ya, Bu ya? Iya. Walaupun pasien kanker itu juga makan setiap harinya, tapi tetap saja badannya kurus. Karena apa, Kak? Yang dampak itu kankernya. Yang kenyang itu kankernya. Karena apa, Kak? Yang kita konsumsi selama ini itu diubah di dalam tubuh ini menjadi glukosa dan lemak, sehingga nanti akan menghasilkan energi. Dan makanan yang paling disukai oleh kanker itu adalah gula. Makanya biasanya ya Pak ya, sama tim medis kalau ada pasien yang terkena kanker itu Pak disarankan untuk melakukan puasa nantinya, supaya apa Pak? Supaya kankernya kelaparan nantinya, supaya penyebaran sel kanker itu bisa terhambat nantinya. Bentuk tumor itu seperti ini Pak, dia bisa tumbuh di anggota tubuh manapun, dia juga bisa tumbuh di area sensitif, contohnya di mata. Bapak kelihatan gambarnya Pak? Ini proses operasinya dan ini adalah tumor yang berhasil. Yang mencantumkan bahan-bahan berbahaya dalam makanan supaya makanannya awet.
Yang kedua, adanya bintik-bintik dan kutil-kutil. Amin, Bu. Yang ketiga, rasa gatal yang amat sakit di bagian kulit kupang maupun di bagian dalam payudara. Amin, Bu. Amin, Bu. Seperti ini, dia. Yang kutil kanker itu seperti ini. Ini kelenjar getah bening, habis dari depan dia menyebar sampai ke belakang. Pak, ini laki-laki yang terkena kanker payudara. Salah satu penyebabnya itu adalah
Ini kalau kita ikut ibu, poin yang